to know right now, it's got to be this time. I wanna show you that I'm gonna make you change your mind. Okay, anda sekarang berada di tengah-tengah Bandar Raya Kuala Lumpur. Kita dapat menyaksikan di persimpangan ini tiada pejalan kaki di pinggir-pinggir jalan, sangat lengang. Kereta pun amat kurang. Mungkin di depan pertama kompleks kita tengok bagaimana. Okey, di depan tu pertama kompleks. Memang agak sunyi. Oh, nampaklah juga 2-3 orang tengah berjalan. Ada orang beratur di sana. Beli apa? Di sebelah sana, biasanya sekitar hari Minggu kita akan dapati KL ni penuh dengan orang ramai yang beli belah. Tapi nampak gayanya masa ni tak ramai orang dah. Di hadapan Sogo sana, lihat di hadapan Sogo, di hadapan pertama kompleks. Kita memasuki jalan Tengku Abdul Rahman yang sangat terkemuka dengan jualan hari rayanya. Namun sekarang ianya sedikit sahaja daripada kebiasaan masa-masa lalu. Nampak juga ada sedikit sibuk di sini dengan kereta-kereta. Kedai-kedai tak buka sepenuhnya. Ada kedai yang tak buka, tapi rasanya kebanyakan sudah membuka kedai. Tapi pelanggan tak kelihatan. Itu dia. Di depan Kamda adalah sedikit kesibukan. Banyak kereta parking. Mungkin mereka mengambil kesempatan boleh parking kat tepi ni aja. Okey, di sini kita lihat tidak banyak kedai yang dibuka dan juga tidak ada orang pun. Tidak ada ramai orang berjalan-jalan di sini. Sekarang kita tu ada warga asing tengah berjalan. Hati-hati. Sekarang kita menuju. Okey, di sebelah kanan kita Kapet. Kapet pun tak buka. Ada. Kapet ada buka. Ada, Kapet ada buka untuk hari raya. Jadi sekarang kita menuju ke Dataran Merdeka. Kita ke Dataran Merdeka sekarang. Lagu Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Kita di persimpangan di BKL Dataran Merdeka. Tengok air pancut di sana, cukup menarik. Agak pelik juga, suasana agak redup. Tapi tiada orang.